Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Via Sosial. Perjalanan kita kali ini itu perjalanan dari Karengge ke arah batasan utara dengan timur. Ini untuk part pertama ya. Nah, ini nanti perjalanannya dari Karengge ke batas itu sekitar hampir 25 menit ya. Hanya perjalanannya dibagi menjadi dua part. Ini banyak mobil ya, mobil muat sawit di sini. Gedung tinggi itu saran walet ya, rumah walet. Ini mobil truk ya, dominasi kebanyakan mobil truk, dominasi oleh mobil truk. Tangannya ya agak menghalangi sedikit. Biasanya tempat parkir mobil istirahat ya. Sebelah kanan itu warung, tempat biasa mobil truk istirahat. Di Karengge ini biasanya tempat mobil banyak hari mobil truk singgah, tempat istirahat. Samping kiri dan kanannya kita ini adalah daerah perkebunan kelapa sawit ya. Depan sebelah kanan itu Pertamina. Sama ya seperti di Malibu, di sini juga antri ya. Ini depan kayak mobil depan saya. Ini perjalanan kita itu tanggal 7 ya, bulan 7 tahun 2022 ya. Ini bersambung terhubung dengan apa namanya video-video sebelumnya ya, perjalanan dari Morowali menuju Sintra ya. Bila mau melihat videonya silahkan dilihat ya di channel ini juga, video-video sebelumnya. Mobil Panther ya. Ini yang ke kanan ke rumah sakit ya, Villa Galigo Kubu Timur, rumah sakit umum daerah ya. Sulawesi itu hikap itu untuk pengangkutan ya, ikan apa semua itu kebanyakan itu mobil Grand Max ya. Ini lapangan Wotu ya. Lamban payung ya, tuku payung. Ini depan pasti mobil Grand Max ya. Iya yeah. Ini banyak ya teman-teman, mobil-mobil pickup ya, hampir rata-rata ya mobil pickupnya itu mobil Grand Max ya, Daihatsu. Dan juga ada mega kiri ya.
Okay, sebelum kita lanjut ya videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ya. Kita lanjutkan videonya ya teman-teman. Ini ada pertigaannya lampu merah di sini, tembusan tadi ya, yang jalanan ke rumah sakit bisa juga lewat sini kita ya. Nah, perjalanan ini saya lewat jalan Trans ya, Sulawesi. Mobil bus ya, nah, ya nanti ini kayaknya mobil Daihatsu atau emblemnya ya, kita punya yang mobil. Oh ternyata ini mobil Damri ya teman-teman, bis medium Damri, mungkin dari Morowali ke Makassar atau dari Poso. Trailer ya, tonton. Ini videonya agak cepat ya kelihatannya, karena ini kecepatan normal ya, nggak dipercepat videonya. Kecepatan kendaraan kayaknya sekitar 6, di atas 60 km per jam. Makanya laju, kelihatan laju sekali, karena kendaraan yang direkam ini kendaraan bergerak juga ya teman-teman. Mobil truknya muat sawit ya. Dan depan ini masih mobil truk juga, bak mobil sawit itu besar ya. Mobil truk Sulawesi bak itu besar panjangnya. Di sini jalannya ya. Salib ya teman-teman, mobil kantor baru mobil Hilux kayaknya itu, yang pickup ya. Susu ya, raga. Avanza, ini simpan 3 ya. Ternyata mobilnya tadi itu muat besi ya teman-teman. Pas lajunya enggak, mobilnya enggak terlalu laju. Mobil truknya lagi Isuzu atau Gino. Hati ya. Blue box. Sini bahu jalannya hati-hati kita ya, karena letak bahaya kalau kita turun dengan kecepatan tinggi ya di bahu jalannya, karena perbedaan tinggi ya antara bahu dengan aspalnya. Ini bukan sawit ya, ini kayaknya motor kisah. Suzuki baru mobil Hunter ya, lengkap Suzuki punya.
soalnya banyak tempelan ya. Dan warna aspalnya, aspal lama dan aspal yang baru yang tempelannya. Sini depan daerah perumahan irigasi ya. Jalannya agak sempit ya teman-teman, bisa kita lihat ya kondisi jalannya agak sempit. Depan ini ada mobil bus ya. Masih berasap hitam dia. Bus manual ya. Soalnya busnya ini PO dari Toraja ya, menuju Toraja. Kendari dari Palu juga mobil truk ya, mobil dina double cabin lux truks. Apa macet ya teman-teman, kayaknya ada mobil singgah ya. Mobil singgah ini jalannya agak sempit ya. Besar, kelihatan besar ya teman-teman. Karena aspalnya agak sempit di sini, belum dilakukan pelebaran kayak. Bahu jalannya ini terlalu ini bahunya turun. Mobil muat besar ini enggak mau turun ya. Tang berat ya. Ini sudah mulai agak ramai ya teman-teman kendaraannya. Ini Kertasop ya, sebelah kiri. Mungkin cukup sampai di sini videonya untuk VAR pertama ya. Kita lanjut nanti di untuk VAR yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.